Wahi bahwa surat sudah kami kirim satu minggu yang lalu sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan. Ajakan mubahalah. Kemudian somasi sudah lewat satu hari juga tidak ada. Nanti akan kami pertimbangkan apakah akan kami somasi satu kali lagi atau kami langsung bikin laporan polisi. Ini saya ajukan, ya. Kalau berani Yusuf Mansur ini bersumpah pemutus di sini, kemudian BMT berani bersumpah pemutus ini, setelah mengucapkan sumpah saya cium kakinya dua-duanya. Begitu ya Pak? Ya, tolong juga diingatkan nanti teman-teman wartawan, kalau mereka berani saya cium kakinya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur sudah memberi berani mengucapkan sumpah ini. Di sumpah itu nanti perkaranya akan lebih berat, bukan cuma di dunia ya, tapi di akhirat juga. Mungkin Yusuf Mansur itu masih takut dunia akhirat, mungkin itu saya nggak tahu lah. Intinya itu teman-teman, tapi dia selalu berkata, walaupun misalkan dia berbohong gitu, dia selalu berkata izin Allah gitu, ya seolah-olah Allah itu mengizinkan dia berbohong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Titik Di. Ya teman-teman, ini berkaitan dengan perjalanan sidang Batubara ya. Kita melihat dari sisi perspektif hukum. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada sidang Batubara di sana ya, Pak Jaini dan ini terkait dengan gugatannya ya di sana. Ada Yusuf Mansur, BMT dan ya ada Adiansa tentunya dengan PT Adi Mandor Perkasa. Jadi ini teman-teman, Pak Jaini ini mengusulkan sumpah pemutus. Nah, apa sih sumpah pemutus itu? Kayak teman-teman, sebelum kita masuk untuk menjelaskan ya, sebenarnya dalam perkara ini ya, saya bukan sekali expert hukum ya, masih ada profesor gitu. Tapi saya pelajari hukum itu ya, memang saya kuliah di sana. Oke, kita lihat dulu teman-teman videonya. Yuk, check it out. Sedang tergugat 4 BNT Darussalam mengenai permohonan saya tentang sumpah pemutus yang saya ajukan. Kemudian hari ini kepada teman-teman wartawan, ini ada jawaban dari tergugat 3 Yusuf Mansur, kemudian ini jawaban dari BMT. Kalau jawaban dari Yusuf Mansur dengan tegas dia menolak, Pak. Tidak mau melafalkan sumpah yang saya ajukan. Kemudian dari tergugat 4 itu masih agak dikaburkan. Mereka tidak berani terang-terangan menolak untuk melaporkan sumpah itu, tetapi mereka meminta kepada majelis hakim agar permohonan sumpah pemutus yang saya ajukan ditolak. Yusuf Mansur alasannya apa, Pak? Ya. Ada beberapa ketentuan undang-undang karena katanya masih ada bukti dan lain sebagainya. Itu alasan dia. Sama, kemudian BMT mengatakan bahwa sumpah pemutus dalam perkara ini tidak relevan dengan perkara katanya. Padahal di dalam ketentuan HIR, ketentuan RBG, ketentuan KUA Perdata jelas bukti sumpah ini jelas diatur. Dan sumpah pemutus ini juga diatur dan pernah dilakukan sehingga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara di Yogyakarta tahun 1976 yang diputus tahun 77. Jurisprudensi Mahkamah Agung juga ya? Jurisprudensi Mahkamah Agung. Dari tahun 77 sampai sekarang belum ada yang melakukan sumpah pemutus ini, Pak? Saya buka-buka buku, buka-buka referensi, belum ada. Jadi dari tahun 77 itu baru hari ini yang mengajukan sumpah pemutus itu saya. Karena saya sendiri ini kan korban, kemudian maju sendiri, dan kebetulan saya lawyer, jadi saya tahu. Ya, jadi tapi kan harus menunggu keputusan majelis. Setelah saya mengajukan, kemudian ada tanggapan, kemudian nanti majelis hakim yang menentukan apakah ini akan dilakukan sumpah pemutus atau tidak. Yeah. Tapi yang jelas dua orang ini kan sudah nggak mau. Yeah. Artinya menurut saya kalau tidak ada kebohongan di sana tentu mau. Tetapi karena ini ada kebohongan mereka tidak mau. Kan simpel permasalahannya, hanya sebenarnya saya mendalilkan bahwa ada keterlibatan Yusuf Mansur dan BMT. Lalu mereka mengatakan tidak ada keterlibatan. Kalau mereka tidak terlibat sehingga mereka mau dong bersumpah gitu. Baiknya berani gitu bersumpah. Seharusnya berani. Kalau mereka tidak terlibat berani. Kalau saya yang diminta misalnya dibalikkan kepada saya,
berkaitan dengan permasalahan ini, saya dengan lantang akan bacakan di depan majelis hakim. Pak Zeni, kalau ya, majelis nanti memutuskan boleh melakukan sidang pemutus dan mereka nggak mau, gimana tuh Pak? Jadi begini, karena mereka sudah menolak, sehingga kalau majelis hakim nanti mempertimbangkan bahwa ini sebenarnya bisa, ya mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum ini, mereka kalah. Oke, Pak Zeni. Kalau saya diminta, nanti untuk sumpah balik, tapi di sini kan tidak ada, hanya tersirat saja. Kalau mau membuktikan, karena saya yang mendalilkan, katanya saya. Tergantung dari majelis hakim. Kalau majelis hakim meminta saya untuk bersumpah, saya akan bersumpah di depan majelis hakim dengan lantang dan berani. Karena saya memang tidak berbohong dalam perkara ini, saya menyetorkan kepada BMT. Gitu. Sudah saya duga Pak, 2 minggu sebelumnya ketika ini saya ajukan, ya, kalau berani Yusuf Mansur ini bersumpah pemutus di sini, kemudian BMT berani bersumpah pemutus ini, setelah mengucapkan sumpah saya cium kakinya dua-duanya. Begitu ya Pak? Ya, tolong juga diingatkan nanti teman-teman wartawan, kalau mereka berani saya cium kakinya. Kalau Ustaz Yusuf Mansur sudah memberi berani mengucapkan sumpah ini, iya kan? Ini kan sebenarnya permasalahannya bukti formal sudah kita ajukan, kemudian berkaitan dengan ini, ayo karena kita sama-sama Muslim, sama-sama mempunyai Tuhan, sama-sama Tuhannya Allah, maka kita bersumpah saja. Selesai kan urusannya? Yang urusan saya selesai, tapi urusan teman-teman yang lain masih, Pak. Ya. Ini kan hanya saya saja yang ambil sikap. Agenda selanjutnya jadi gimana nih, Pak? Agenda selanjutnya, seminggu selanjutnya nanti majelis hakim akan menentukan berkaitan dengan permohonan dan penolakan saya ini. Nah, nanti bagaimana majelis hakim nanti kita tunggu 1 minggu yang akan datang. Itu tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang, berarti kalau ya, sekarang tanggal 4, 11. Nah, hari Selasa tanggal 11 April 2023. Oke, Pak Zeni terakhir Pak, sumpah penutus ini kan sudah diatur dalam undang-undang ya Pak ya, artinya nanti Pak, apakah dengan ketidakhadiran dari kedua belah pihak atau ketidakberanian kedua belah pihak ini dalam membacakan sumpah penutus, apakah bisa menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan Pak? Jadi begini, ini kan saya sudah mengajukan permohonan sumpah pemutus, kemudian dari mereka menolak, walaupun dari BMT itu tidak secara langsung tapi tersirat menolak, karena mereka meminta agar majelis hakim menolak permohonan saya itu kan begitu. Nah, majelis hakim tentu akan berkeyakinan bahwa dengan ketidakberanian ini, ya kan, itu menandakan bahwa mereka memang terlibat begitu. Artinya agenda minggu depan adalah keputusan dari hakim atas permohonan. Iya, betul. Ini gitu. Nah, tergugat tiga ini. Oke. Okay. Isinya apa? Kurang lebih. Kurang lebih intinya di bawah ini menolak. Menolak dilakukan, menolak diminta untuk yang pertama, bersumpah. Pertama. Ini. Tahan. Iya. Oke, gitu teman-teman videonya. Jadi teman-teman, soal sumpah pemutus ini sebenarnya itu menurut saya ini yang dalam kaitannya dengan perkara perdata di sini ya. Ini memang ya menjadi penting kalau misalkan ada hal-hal terkait dengan masalah berkas. Tapi sebelumnya teman-teman, ini kita lihat dulu video yang mana pernah ditantang ini Pak Zaman ini atau Yusuf Mansur ini pernah ditantang sama teman-teman Batubara ya, jamaah Darussalam di sana yang berinvestasi tentunya ya, untuk melakukan sumpah mubahalah. Jadi ini bukan tantangan sumpah yang pertama, tapi kalau misalkan secara hukum, prosedur hukum yang ditempuhnya ini memang yang pertama, tapi secara umum misalnya secara hukum Islam ya, itu mubahalah itu memang diperkenankan, itu sudah, dan itu ya pokoknya kita lihat dulu videonya teman-teman untuk pengingat. Oke, yuk kita lihat dulu videonya, cekidot. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana undangan kami kepada Ustaz Yusuf Mansur untuk mubahalah, kami undang jam 1, ternyata sudah jam
2 kurang seperempat beliau tidak datang, dan kemudian beliau juga tidak memberikan konfirmasi atau telepon di sana, padahal di sana di dalam surat undangan tersebut telah kami sebutkan nomor telepon. Tetapi sampai dengan detik ini beliau tidak memberikan konfirmasi dan beliau tidak datang secara fisik. Oleh karena itu, kami akan mengundang sekali lagi, namun tempat dan waktu akan kami sesuaikan. Karena kalau kami undang di sini, mungkin beliau tidak datang kami undang di sini karena beliau mungkin menganggap bahwa di sini adalah tempat kami, sehingga menurut mereka mungkin tidak netral. Kami akan cari tempat yang netral di tempat yang lain. Dan insya Allah kami akan minta tempat yang netral itu di salah satu rumah Bapak Bangsa, ya, apakah nanti di masjid beliau atau nanti di rumah beliau, salah satu Bapak Bangsa, sehingga Bapak Bangsa ini bisa menengahi kemelut yang terjadi di masyarakat ini, umat ini, sehingga harapan kami bisa terselesaikan dengan baik. Itu, saya kira itu. Yang perlu saya garis bawahi bahwa surat sudah kami kirim 1 minggu yang lalu, sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan ajakan mubahalah. Kemudian somasi sudah lewat 1 hari juga tidak ada. Nanti akan kami pertimbangkan apakah akan kami somasi 1 kali lagi atau kami langsung bikin laporan polisi. Oke, gitu teman-teman videonya. Jadi permintaan sumpah ini sudah dilakukan Pak Jaini, ya otomatis karena ada Pak Jaini di sana juga. Ini untuk yang kedua kalinya. Kalau dulu itu ya berlandaskan dengan hukum-hukum Islam, kalau sekarang ya berlandaskan dengan hukum-hukum positif. Nah, karena apa saya katakan berlandaskan dengan hukum-hukum positif? Karena nggak semua yang bersumpah itu Islam, ya. Jadi teman-teman, jadi sumpah pemutus itu nggak berlaku khusus untuk Islam. Jadi sumpah pemutus itu ya berlaku untuk semuanya, berdasarkan kalau misalkan penggunaan jurisprudensi. Jadi secara hukum, jurisprudensi itu telah menjadikan penetapan hukum yang mana itu berlaku kepada satu kasus tertentu yang memang sama gitu. Sumpah pemutus itu bisa menjadi mata pedang yang mempunyai dua sisi. Jadi bisa menyerang ke mereka, juga bisa menyerang ke kita. Jadi dalam artian ini, jadi teman-teman gini, kalau misalkan sumpah pemutus itu dilaksanakan oleh Pak Jaman atau misalkan BMT, itu dalam kaitan kasus tersebut, itu secara tidak langsung Pak Jaini itu berkata, oke, kalau itu memang sudah dilaksanakan, saya mengakui saya kalah dan mengakui Anda itu benar. Itu kalau sumpah pemutus itu dilaksanakan oleh pihak yang diinginkan untuk melakukan sumpah pemutus, yaitu Yusuf Mansur, dan di sini ada PMT-nya, ya. Jadi kalau mereka melakukan sumpah, ya Pak Jaini otomatis kalah. Itu ya seperti pisau bermata terbalik gitu. Jadi dua-duanya bisa menyerang mereka, bisa menyerang kita. Nah, cuma teman-teman, karena ini yang memohon Pak Jaini, kalau ini yang memohon Pak Jaini, jadi itu kalau misalkan ditolak oleh pihak dalam kaitan di sini, ya tergugat satu, tergugat dua, atau misalkan di sini ada Yusuf Mansur atau BMT, jadi otomatis kalau ditolak ya otomatis perkara itu lanjut, teman-teman. Jadi jangan berharap perkara itu akan selesai kalau misalkan sumpah pemutusnya itu nggak dilaksanakan, ya tetap lanjut, terkecuali kalau itu dilaksanakan. Nah, apa imbas daripada mereka tidak melakukan sumpah pemutus? Sebenarnya sumpah pemutus itu menjadi salah satu bukti yang menurut saya, ya, menjadi salah satu bukti yang kuat untuk menjadi pertimbangan hakim. Kenapa? Karena ketika orang tidak mau melakukan sumpah itu biasanya dianggap bahwasanya dia itu berbohong. Karena apa? Jadi gini, dalam ketentuan hukum, sumpah itu adalah hak yang paling krusial dalam penentuan apakah dia itu berbohong atau tidak sebenarnya. Seperti itu, walaupun kadang orang yang bersumpah itu ya tetap berbohong. Misalkan dalam kasus-kasus pembunuhan seperti itulah. Contoh misalkan dalam kasus FS kayak gitu kemarin yang dianggap berbohong, ya. Tapi ya itu udahlah, kita nggak masuk ranah situ. Jadi intinya
Harusnya ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, bahwasanya pihak Yusuf Mansur atau pihak PMD itu, saya nggak mau mengatakan bahwasanya mereka berbohong, bahwasanya menjadi pertimbangan hakim itu mereka tidak memenuhi apa ya, semacam ya seharusnya berani aja kayak gitu, tapi ya sudahlah, karena memang itu kan salah satu bukti yang kuat ya, tapi mungkin ada bukti kuat lain misalkan seperti data-data dan yang lainnya yang bisa di menjadikan bahan pertimbangan hakim untuk memutus satu perkara, baik itu misalkan perkaranya itu memang kekurangan alat bukti atau misalkan alat buktinya sudah lengkap, itu akan menjadi bahan pertimbangan dengan adanya sumpah pemutus tersebut. Kayak teman-teman, itu bahasa sederhananya, kalau saja Yusuf Mansur atau misalkan BMT mau melakukan sumpah, ya selesai kasus itu gitu sebenarnya. Ya Yusuf Mansur menang, tapi kalau enggak ya lanjut. Tapi resikonya juga Yusuf Mansur itu akan mendapat apa semacam penilaian tertentu gitu, karena enggak mau bersumpah gitu. Jadi kemungkinan kemenangannya dari Pak Jaini itu ya lebih tinggi gitu dalam hal ini. Nah, tinggal nanti perkara hakim memutuskan gugatannya apakah ini terlalu tinggi atau tidak dan hal lainnya seperti itu. Jadi keputusannya nanti ya saya nggak tahu lah. Ya, sampai di sini teman-teman, ini menjadi, mudah-mudahan menjadi pencerahan bahwasanya ya memang kalau disumpah itu nanti perkaranya akan lebih berat, bukan cuma di dunia ya, tapi di akhirat juga. Mungkin Yusuf Mansur itu masih takut dunia akhirat, mungkin gitu, saya nggak tahu lah. Intinya itu teman-teman. Tapi dia selalu berkata, walaupun misalkan dia berbohong gitu, dia selalu berkata izin Allah gitu. Ya seolah-olah Allah itu mengizinkan dia berbohong gitu. Tapi dia nggak mau bersumpah. Ya, ya entahlah, gitulah manusia. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, share dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.